Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat peternak broiler dimanapun anda berada? Masih bersama saya di channel Juragan Ajem, channel yang membahas tentang dunia peternakan ayam broiler mulai dari nol sampai dengan panen. Apa kabar sahabat peternak broiler dimanapun anda berada? Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini umur ayam memasuki usia 23 hari. Yaitu saya akan menjelaskan resep-resep obat dan perlakuan pada ayam. Yang pertama, pemberian obat dari pabrik di pagi hari. Dan sore harinya kita kasih jamu herbal. Komposisinya yaitu gula merah, temulawak, kunyit diolah jadi satu. Yang kedua, cara menghidupkan kipas. Kipas kita hidupkan jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Menyesuaikan cuaca di kandang peternak teman-teman broiler. Jadi kalau di sini jam 9 sampai jam 10 itu udah mulai panas cuacanya dan amoniak di dalam kandang sudah naik. Jadi perlu menyalakan kipas 1 atau 2. Yang ketiga yaitu full penurunan tirai di pinggir dan di depan ataupun belakang. Kita lakukan penurunan tirai full di umur 22 hari. Jadi ini kondisi ayam jam setengah satu malam atau jam setengah satu dini hari sudah full tanpa menutup tirai. Dan kondisi ayam pun bisa dilihat tidak ada yang menumpuk, itu menandakan kehangatan di dalam kandang itu rata atau tidak kedinginan. Yang keempat yaitu penyemprotan desinfektan pagi dan sore. Penyemprotan desinfektan pagi dan sore kita lakukan di usia ayam umur 20 hari. Karena kemarin-kemarin musim hujan, jadi untuk 2 minggu pertama dan sampai 3 minggu pertama itu cuma satu kali semprot. Sedangkan umur 20 ke atas sudah dilakukan penyemprotan tiap hari pagi dan sore. Di sini kandang baru ya, penambahan 2 kamar kemarin. Jadi mungkin terlalu dingin, makanya perlu kita tutup tirainya. Di sini tirai tinggal turunkan saja. Jadi begini guys. Sini juga kosong, gak ditempati. Langsung kita turunkan saja. Dan sebelah timur sini juga kita tutup juga.
Dan untuk perlakuan di malam hari, yaitu sering-sering membangunkan ayam. Seperti ini, setelah kita lewati gini, berjalan di tengah-tengah, maka ayam akan bangun dan akan makan lagi. Oke, cukup begitu saja guys. Tips ayam di umur 23 hari. Terima kasih, semoga bermanfaat.